Jalan-jalan itu dia pesan dulu mesinnya, itu dia panas dulu mesinnya, dia panas. Bahwa pada tanggal 24 Maret pukul 02.25 waktu Indonesia Tengah, Com Center Kantor Pencarian dan Pertolongan Kendari menerima info dari Bapak Dion yang melaporkan tentang adanya kecelakaan kapal, yakni satu buah longboat dengan POB 6 orang mengalami kebocoran di sekitar perairan Lamena, Kabupaten Buton Tengah. Berdasarkan laporan tersebut, pada pukul 02.35, tim rescue dari Posar Bau-Bau berangkat menuju lokasi kejadian. Dan pada pukul 05.15, seluruh korban berhasil diselamatkan dan dievakuasi ke tempat terdekat, yakni Pantai Lakeba Bau-Bau. Demikian, terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!